So, kisah cerita pada kali ini itu pelajar It's Okay to Be Okay. So, K-drama ini merupakan itu Netflix drama yang telah diriliskan pada tahun 2020. Dan kita punya tiga watak utama, which is Ko Moon Young yang dimainkan oleh Soo Ji, dan Moon Gan Tae yang dimainkan oleh Kim So Yoon, dan Moon San Tae yang dimainkan oleh Oh Jun Si. Moon Gan Tae dan Moon San Tae ini, diorang ni adalah merupakan adik-beradik. Dan San Tae ini adalah merupakan abang pada Gan Tae. Dan San Tae ini berumur dalam 30-40s macam. Dan dia ni mempunyai autism spectrum disorder. Sejak kematian mak dia dan San Tae as adik yang normal dan tak ada apa-apa yang tak ada masalah. So, dia menjaga abang dia. So, dari kecil dah sampai lebih besar. So, Gante ni yang selalu bekerja mencari duit untuk support hidup apa dia orang dua. Sebab kan mereka tinggal dua orang. Tapi Gante ni yang kita nampak normal dalam ketiga-tiga ni, tapi dia tend to be sangat-sangat pemendam. Sebab dia tak reti macam mana nak express feeling dia. Dan Ko Moon Young pula, dia merupakan famous actor dan dia ni tulis buku fairy tale story dan ni sangat kaya, stylish dan baju dia semua lah wah. Dan dia mempunyai itu masalah antisocialnya disorder. Sebab tu apa dia rasa dia nak cakap, dia cakap. So sebab dia tak fikir itu apa, itu pasangan orang lain. So sebab dia ni, dia tend to be quite rude. Dia macam dia cakap pas ke, dia tak kisah apa orang nak cakap dengan dia, dia buat hal dia. So menjadikan cerita, dia ni ada masalah family. So mak dia ni dibunuh, tapi masalahnya mak dia hilang. So kalau betul dia dibunuh, mestilah dia akan jumpa mayat mak dia. Tapi itu mayat mak dia tak ada jumpa, mak dia hidup ataupun mati. So ayah dia juga tu dimasukkan dalam hospital sakit jiwa. Dan berbalik pada kisah Gante dan Santi, kan mak dia meninggal kan. So mak dia ni dibunuh di dalam terowong. So waktu ni tu mak dia berjalan dengan Santi. So waktu ni tu Gante tak ada. So something happen dalam terowong tu dan menyebabkan mak dia dibunuh. Dia dibunuh oleh someone yang diorang tak tahu. The only witness time tu adalah Santi, itu abang dia yang punya autism. So abang dia ni memang tak boleh jadi witness. Kan dia tak dapat untuk menggambarkan orang tu macam mana. Dan the only thing dan dia ingat itu butterfly pink yang ada kat orang bunuh mak dia. Dan since then Santae ni sangat-sangat takut dengan butterfly. So bila jumpa dengan rama-rama, dia akan terus takut, dia orang tak boleh dengar dia. So drama ini ialah merupakan healing drama. Human so healing kita dapat tengoklah dalam cerita ni macam mana tiga watak ni akan tolong each other untuk tolong healing. So personality adalah untuknya protect dia punya insecurity masing-masing. So macam Ko Moon Young ni, dia ni sebenarnya very fragile yang perlu didulungi. Dia disebabkan orang tak nak rasa dia ni lemah, dia akan act dia macam kuat. So orang memang tak berani nak pijak dia. So Gante ni dia nampak sepertinya protector kan, tapi sebenarnya dia ada setia naluri sebagai seorang adik yang masih memerlukan abang dia untuk menjaga abang dia sebenarnya. So the best part sebagai drama ni sebenarnya iaitu animation, infografi dia sangat-sangat nice dan very lawa lah. Dan every episode dia orang akan menceritakan pasal-pasal pesakit dalam cerita ni, dalam sakit jiwa. Sebenarnya semua orang tengok drama ni and korang kena faham kenapa It's Okay to Be Okay. So rating dalam cerita ni tu basically dalam 4.84 per 5 lah, sebab tu tak ada benda yang tak best macam tu ni. So let's check it out. Let's go.